Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Perbicaraan 1MDB Najib berakhir awal. Hari ini, peguam bela sakit lagi. Perbicaraan bekas Perdana Menteri daripada UMNO Dato' Seri Najib Razak berhubung penyelewengan RM2.28 bilion dana 1MDB berakhir awal hari ini 5 Disember berikutan peguam bela utamanya Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah tidak sehat. Perbicaraan bermula pagi ini dan Ketua Pendakwa Raya Dato' Seri Gopal Sri Ram membentangkan hujahnya di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Dato' Colin Lawrence Sekira mengenai mengapa pihak pendakwaan perlu dibenarkan memainkan klip audio yang memperdengarkan suara Najib sebagai bukti dalam perbicaraan ini. Selepas Sri Ram menyelesaikan hujahnya, seorang lagi peguam bela bekas Presiden UMNO itu Tania memohon kepada Mahkamah Tinggi sekiranya Syafi boleh menyanggah hujah itu esok. Kami meminta Tan Sri Syafi meneruskan jawaban esok, adakah itu okey? Dia bertanya, menurut melemel. Syafi tidak hadir dalam bilik mahkamah sepanjang pagi tadi.